Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billahi la alihi la azim Sobat sewot dimanapun anda berada Yang selalu dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengawali pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan umum, ya, perolehan suara pemilihan umum Pemilu 2024 sejak hari Kamis kemarin, tanggal 7 Maret tahun 2024 sekitar pukul 10.30 .10 waktu Indonesia Bagian Barat. Rapat digelar di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat dihadiri para saksi dari pasangan masing-masing e, calon ya, partai politik hingga saksi dari calon anggota DPD hingga Bawaslu juga sobat sewa. Nah, lantas bagaimana hasil hitung resmi KPU berbasis real count terbaru dan terupdate di wilayah DKI Jakarta tersebut? Oke sobat sewot, dimanapun manapun Anda berada, berdasarkan, eh, berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, ya, pasangan Amin, yakni Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, unggul di DKI Jakarta dengan perolehan suara sebagai eh, berikut: ya, paslon 1 sobat sewot eh, mendapatkan dukungan dari masyarakat DKI Jakarta sebesar 265.000.

Oke okay, Sewo TV ulangi biar ini menjadi catatan, direkam, dicatat ya karena ini akan menjadi satu yang e, berarti buat kita semuanya. Nanti menyusul rekapitulasi daerah-daerah yang lain yang akan disampaikan oleh Sewot TV sejak besok hingga Uh, nanti di bulan Ramadan juga akan kita sampaikan terus hasil uh, rekapitulasi uh, setiap provinsi yang sudah selesai uh, dijalani Sobat Sehat. Oke, okay. untuk DKI Jakarta sekali lagi Paslon 1 mendapatkan dukungan 265.478 suara, kemudian Paslon 02 252.098 suara, Paslon 03 111.956 suara Maka sekali lagi pasangan Amin di DKI Jakarta Ini unggul dibandingkan dua paslon lainnya Sobat Sewot Oke okay, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW ya, Berdasarkan rekapitulasi kemarin juga Total uh, perolehan suara yang sah ya sebanyak 629.532 suara. Jadi, total suara yang sah ini sebanyak eh, 629.532 suara. Kemudian, eh, total suara yang tidak sah, Sobat Sewot, 10.004 suara. Ini di Jakarta Pusat, ya. Dilakukan kemarin. Nah, bayangin so 10.000, Sobat Sewot, yang nggak sah. Waduh, luar biasa, ya. Eh, seandainya 10.000 ini eh, ada di... Apa, ya... Di antara tiga paslon ini tentu perolehan suaranya akan berbeda. Tetapi sekali lagi, alhamdulillah suara yang sah di Jakarta ini sebanyak 629.532 suara, sobat sewot. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, uh, jadi yang sah 639.000 ya tadi saya e, barangkali oh ya diralat nih. Jadi yang sah itu e, 639.536 e, suara. Jadi yang e, perolehan total sah ya. Eh itu oh bukan. Jadi total keseluruhan kalau di apa namanya? Uh, yang sah sama yang tidak sah digabungin ini menjadi 639.536 suara sewa -sewa. jadi ini yang sah nih uh, 629.532 suara ditambah 10.004 suara yang tidak sah itu menjadi 639.536 suara sobat sewa, -sewa. Uh, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada pembahasan rekapitulasi KPU tingkat nasional dan perolehan suara sementara Pilpres 2024 terbaru hari ini, Sewot TV ingin menyampaikan informasi bocor alus dari Tempo yang perlu kita ketahui dan penting untuk kita pahami bersama, Sobat Sewot bahwa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memanggil Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU ya Hashim Asari untuk mempertanyakan sejumlah persoalan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Komisi 2 DPR RI atau komisi yang menangani bidang pemerintahan tersebut Alhamdulillah telah dijadwalkan pemanggilan Ya, menyelenggara penyelenggara pemilu KPU pada hari Kamis, 14 Maret tahun 2024 yang akan datang. Para anggota dewan yang katanya mewakili rakyat di Komisi 2 akan mengevaluasi dan mempertanyakan beberapa persoalan yang berkembang dewasa ini terkait eh, proses pemilihan umum yang masih jauh dari kata jurdil dan luber dalam pertemuan tersebut legislator Senayan diyakini akan e, membahas sengkarut pemilu ya yang banyak diperbincangkan publik seperti persoalan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau si rekap yang bermasalah sobat sewot dari awal sampai sekarang juga bermasalah pemilihan belum e, berjalan e, masih berjalan aja belum di hitung ya jam 1 mereka sudah uh, udah masuk angin kayaknya seperti itu. Nah, kemudian eh uh, penghentian uh, penghitungan suara ini juga akan dibahas dalam pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan uh, ketua KPU beserta jajarannya dan juga mereka-mereka lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam Pilpres 2024, Bawaslu dan lain sebagainya. Kemudian juga rekapitulasi suara ya rekapitulasi suara di kabupaten atau kota yang boleh dilakukan hingga melebihi uh, target waktu ya tenggang waktu yang sudah dibatesin gitu. Ini juga akan dibahas di komisi 2. Nah kok bisa kan pertanyaan masyarakat begitu ini kan udah melewati tenggang waktu yang ada gitu ya suara di kabupaten atau kota masih terus dilakukan rekapitulasi. Nah, ini ini pertanyaan publik, boleh dong masyarakat curiga eh, ini kenapa sudah melewati batas waktu yang sudah dipersiapkan padahal itu sudah matang ya barangkali seperti itu. Nah, Sobat Sewot, setiap anggota fraksi juga akan e, diberikan kebebasan untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban KPU mengenai berbagai persoalan pemilu yang telah terjadi kemarin hingga hari ini. Nah, berdasarkan dokumen jadwal kegiatan dan rapat-rapat Komisi 2 DPR RI yang diterima Sewo TV, Komisi 2 DPR RI ini akan melakukan rapat kerja dan rapat ya. E, dengan rapat dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri ya Dirjen Polpum Kemendagri KPU Bawaslu dan DKPP nah di kolom acara Pertemuan dipastikan akan menjadi ajang yang sangat penting untuk mengevaluasi tahapan pemilu serentak yang terlaksana di tahun 2024, Sobat Sewot. Nah, selanjutnya Sobat Sewot, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyiapkan tim hukum me e, menyusul munculnya rencana gugatan berkaitan dengan hasil Pilpres 2024. Yang akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, iyo gitu ya, mimpi kali KPU ini. Ya nggak apa-apa lah, dipersiapkan aja gitu kan. Tetapi sekali lagi, kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Sobat Sewot, persoalan ini tidak akan selesai. Kenapa? Karena di situ ada paman, katanya orang begitu. <guluh> nah, Sobat Sewot, KPU akan e, menghadapi gugatan dari dua pasangan calon ya, dan e, calon presiden dan wakil presiden, yakni kubu nomor satu dan nomor dua ya kubu Mas Anies Baswedan eh, Gus Muhaymin Iskandar dan kubu eh, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sobat sewot Ketua KPU Hasim As'ari menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu menetapkan gugatan bisa diajukan setelah tiga kali 24 jam ya setelah pengumuman penetapan hasil pilpres secara nasional. Jadi hasil tes sudah diumumin nih tiga kali 24 jam itu boleh melakukan atau pengajuan lah gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Aduh sobat sewot ya banyak banget sehari ini yang getar getir gitu kan karena memang berjalannya pilpres 2024 ini enggak salah kalau dikatakan paling brutal sepanjang perjalanan pemilu di Republik Indonesia ini secara demokratis sobat sewot. Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Hashim As'ari juga menjelaskan ya bahwa karena pemilu ini berpotensi disengketakan, KPU ya udah menyiapkan tim hukum untuk mewakili dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun kata dia, saat ini rincian tentang jumlah tim hukum dan anggotanya belum ditentukan, Sobat Sewot. Uh, Hashim juga menekankan bahwa legal standing ya hak mengajukan gugatan di MK ini tergantung pada pemilu yang disengketakan. Menurut Hashim, pimpinan pusat partai politik yang memiliki kewenangan itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Hashim juga memberikan contoh ya dari pemilu yang udah kelewat ya 2019 yang lalu. Uh, saat itu KPU membentuk tim hukum perpartai untuk mengatasi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan pembagian sesuai jenis pemilu e, dan daerah pemilihan atau dapil, tim hukum KPU nantinya akan disesuaikan dengan informasi lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi setelah pendaftaran gugatan oleh paslon e, dua, paslon lainnya. Kalau sudah ditetapkan, misalnya pasangan Amin menang, barangkali nanti e, Prabowo-Gibran juga akan mengajukan. Apa namanya, gugatan di Mahkamah Konstitusi, gitu lah. Nah, Sobat Sewot, uh, kita lihat info berikutnya. Ini datang dari kantor KPU Banjar yang disegel oleh mahasiswa lantaran diduga terjadi kecurangan pemilu dan penggelembungan suara paslon tertentu. Sobat Sewot, jadi inilah detik-detik uh, teman-teman -detik, uh, mahasiswa uh, di Banjar, ya, menyegel atau melakukan segel terhadap kantor komisi pemilihan umum setempat ya KPU Banjar e, karena banyak dugaan e, kecurangan dan penggelembungan suara jadi ini baru cocok nih jadi mahasiswa harus juga ikut memantau perjalanan e, pemilu karena e, selain mahasiswa itu e, masih sangat muda stamina nya kuat ya biasa begadang, biasa ngontrol gitu sebagai agent of social control gitu kan. Kemudian mahasiswa juga bisa menempatkan diri eh, di posisi eh, apa namanya ya berjalannya pemilu ya. Mahasiswa kan cerdas-cerdas, jadi mereka nggak mungkin ketipu ya. Eh karena eh, apa namanya Pilpres itu penuh intrik ya. Politik itu penuh intrik sobat sewot Nah, Uh, kemudian ini daerah-daerah sudah memanas ya uh, dengan ketidakadilan penguasa di negeri ini. Jadi kita lihat uh, bahwa uh, di mana-mana hari ini sudah mulai memanas. Ya, melihat uh, apa, komisi pemilihan umum yang yang kayaknya berat, uh, berat sebelah gitu ya. Kayaknya uh, kalau melihat fakta-fakta uh, di lapangan dengan adanya uh, apa namanya ya sirekap ganda <laughs> sirekap ganda uh, ada yang admin dan lain sebagainya ini kan sudah bocor publik sudah tahu gitu kan maka kpu nih hari ini uh, benar-benar mati kutu dan uh, uh, saya pikir kalau kpu masih berdalih sana sini dengan banyak bukti yang ada gitu kan berarti kpu sudah tahan malu nggak punya malu <laughs> sobat dewot uh, ini juga Uh, bocor juga ya hari ini viral juga chat ketua KPU yang berisi dugaan kecurangan pemilu 2024 ini chattingnya chattingannya di via WhatsApp kemudian ada videonya juga gitu instruksi dari pusat hingga ke bawah gitu kan ini ini kemarin sempat dibongkar di Komisi 2 DPR RI namun ya seperti kita ketahui kalau ada kecurangan disampaikan oleh anggota dewan terhormat di situ ketua sidang justru malah mempercepat ya jalannya sidang bahkan condong menghentikan jalannya sidang ini sudah keterlaluan sobat sewot jadi anggota DPR yang katanya wakil rakyat sekarang bikin masyarakat kita tambah bingung masyarakat kita tambah marah ya karena ulah anggota dewan yang bisa dikontrol disetir disogok oleh Pemerintah dan rezim serta oligarki, sobat sewot. Ini sangat fatal, ya. Ini sangat uh, sikap uh, anggota dewan tidak lagi mewakili rakyat melainkan mereka hanya apa ya? Menganggap masyarakat sebagai candaan. Ini sangat luar biasa, sobat sewot. Uh, ini juga ada ya. Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih yang diwakili oleh Nafis Gumai mengungkap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan KPU dalam pemilu 2024. Gumai membocorkan pesan singkat Hashim Asari kepada KPU provinsi untuk meloloskan verifikasi partai politik tertentu. Ini sangat miris Sobat Sewot. Ini eh, apa, hal yang sangat di luar dugaan masyarakat Indonesia. Pemilu yang berjalan dengan normal, damai di 14 Februari tahun 2024 kemarin akhirnya hari ini ditemukan banyak hal yang sangat di luar dugaan masyarakat gitu. Sayang sekali suara rakyat dipermainkan. Masyarakat kita udah pergi ke TPS dengan ikhlas tulus ya. Ya meskipun sebagian ada dong yang menerima apa namanya amplop misalnya seperti kata Gusmus bahwa Indonesia ini adalah negara amplop amplop yang bisa menyetir negara ini ke sana sini gitu semuanya yang punya amplop dong ya seperti itu. Nah berikutnya sobat sewot kita simak narasi politik Bang Mardani Ali Sera yang sejak awal e, menyampaikan niat baik dengan cara yang baik ya Si rekap niatnya jadi alat bantu, tapi tanpa persiapan yang matang, ini bisa menjadi alat musibah bagi bangsa dan negara. Maka KPU wajib transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan segala kesilapan yang telah dan sedang terjadi hingga hari ini. Inilah narasi politik Bang eh, Mardani Alisera beberapa waktu yang lalu perlu kita simak dan kita jadikan bela, eh, pelajaran bagi kita semuanya khususnya bagi penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Bawaslu dan, dan juga aparat penegak hukum di negara ini agar Indonesia lagi-lagi benar-benar Hadir untuk masa depan anak-anak cucu kita Bukan kemudian kita berpikir sempit dan waktu yang pendek untuk bangsa Indonesia ini Tetapi harus lebih jauh ke depan sobat sewot Oke kita simak berikut ini penjelasan atau narasi politik dari Bang Mardani Ali Sera beberapa waktu yang lalu sobat sewa Bismillahirrahmanirrahim Sirekap niatnya jadi alat bantu, tapi sejak awal saya sudah mengingatkan bisa jadi alat musibah karena ada dua jalur perhitungan, manual berjenjang dan sirekap. Dan sirekap bisa lebih dulu, tetapi saat yang sama sirekap punya masalah dalam bab metodologi karena sistemnya real count yang masuk duluan. Oke, sobat sewa tadi Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh alhamdulillah ya. Hingga hari ini kita masih terus eksis untuk memantau uh, perjalanan pemilu 2024 hingga Apapun dinamika yang terjadi di lapangan, mulai dari penghitungan rekapitulasi tingkat provinsi yang hari ini sedang berjalan, ada juga yang masih barangkali ketinggalan masih ada di rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten gitu kan. Tetapi semoga perjalanan demokrasi ke depan ini menjadi lebih baik dengan kontrol masyarakat yang lebih disiplin ya. Masyarakat hari ini tegas ketika melihat kecurangan, kedoliman dan apa namanya pelanggaran-pelanggaran di tempat-tempat uh, pemungutan suara di rekapitulasi tingkat kecamatan ya. Kemudian uh, hari ini kita berharap bahwa uh, pilpres ke depannya ini menjadi lebih berkualitas tentunya dibandingkan uh, pilpres 2024 yang sudah kadung dikasih uh, label uh, pemilu paling uh, brutal ya, paling enggak apa namanya? paling senonoh ya. Uh, pelanggarannya nyata-nyata depan mata, tetapi tindakan hukumnya ini uh, justru uh, apa namanya ya tidak ditegakkan dengan benar, lurus, murni dan berkeadilan. Sehingga masyarakat hari ini kalau sebagian ada yang uh, marah gitu kan terhadap pelit uh, penyelenggara pemilu ini wajar. Kemudian ada uh, masyarakat kita yang hari ini nggak terima misalnya dan melakukan demonstrasi di berbagai uh, tempat ya dan kesempatan. Ini juga merupakan hal yang wajar tentunya melihat uh, fakta bahwa pemilu 2024 ini tidak lebih hanya sekedar uh, apa ya, seremonial saja karena di dalamnya terjadi uh, banyak dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan pelanggaran terhadap uh, apa ya pemilu yang diharapkan di awal adalah menjadi pemilu yang baik, berjalan lancar, adil ya kan. E, pemilu yang apa ya, yang benar-benar menjaga kualitas suara rakyat mulai dari tingkat paling bawah e, tempat pemungutan suara. nggak ada perubahan karena waduh sekarang perubahannya sangat luar biasa dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk demokrasi Indonesia yang 2024 menjadi demokrasi paling buruk sepanjang uh, sejarah uh, demokrasi Indonesia. Salam perubahan, Sobat Sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.